Allahu Akbar. Jadi kita baca Qur'an, kemudian kita tak mahir dalam hukum-hukum ilmu tajwid. Kita baca Qur'an. Nah, kita tak mahir dalam hukum tajwid. Nah, maksud di sini enggak kita kata tak mahir di sini tu, ha, bila tak mahir tak kenalah kita baca dia. Lebih kurang tu tak kena. Lepas tu kita kosak ke zikir gitu. Ha, apa nak tanyanya? Kita letak tangga tu baca apa? Baca Quran. Pahwa tak kena tu kau sak zikir gitu. Hawa takut tak kena pakai kau sak ke zikir. Takut tak nak pergi. Ya? Ha, takut tak nak pergi itulah. Kalau pasal pergi tak apa, ambil telur kena boleh sepinggir. Pas kita kau sak nasi, pasal nak boleh pergi tak tu? Eh? Masa tak hati wasa boleh pergi tak ke nasi tu? Dah hajar tak apa, tak apa. Tu bukan hajar, buat tak apa, buat tak apa. Telah tak pergi, telah tak pergi. Muka dia ingat kena telah kengo. Itu kan? Haa, nak ayak tak kena weh. Dia tak kena, dia kena belajar. Jangan main pusing cara kita. Kau sak zikir kan? Dia baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baca Fatihah kan? Ayat Qur'an dah lah. Baca Yasin wal Qur'anil Hakim juga Qur'an dah lah. Takut tak kena kau sak ke berzikir. Ada kalau gini, kalau masa kita nak berzikir, pakai berzikir lalu subhanallah, subhanallah, pakai kau tu lalu ni nak kepala tu jual kita. Baik kau tu, kau tu ada kita kata tak kena, tak kena, kita belajar suku waktu. Gitu. Ada ke hajar tu kau sak zikir tu. Tak kena. Pasal pelakah tak lepas kita duk rasa tu. Baca Quran kosak ke zikir sebab nak jaga tempat tak kena. Tak boleh bahasa tak sedap tu deh. Ha tu. Lik tak nak lepas tu. dia jala dia nya bila tak kena dia kena belajar. Aku tak sedap baca tu ni dia tanya. Dia kata, "Ha sini gua rasa tak sedap ni aku berzikir." Tak lagi gitu. Tak gitu kan? Itu dia. Waktu bela kita kan? Itu dia. Dia nak ke Allah. Banyak jalan selalu. Itu Allah. Tahulah tengok naik anak Dr. Anu. Tahulah tu sebab. Ya, penama dia tak kena cakra, kita belajarlah. Lepas tu dia belajar tak kena juga, dia panggil dimaafkan awak kena sebut tak kena. Kok tu semua tiba dah jalan main kosak zikir tak belajar ni. Tak sadar. Ada je nak ayak lah mana lagi tak tahu lah tu. Main-main kata saya peralur ke kita ni tempat letih ni. Kadang-kadang royak pun nak belik tu uru dah kata. Lagu-lagu tu letih. Tu royak lah panjang lagi. Ya royak nak ni. Dah takut pak lagu tu. Pagi sana tu uru tu. Nah, dia deh. Gana? Dia panggil belajar saat ni tu belajar. Dia kira kata terkadang kalau bak-nobak dalam soh baca es. Dia panggil sana. Siapa ke dia panggil. Dia panggil kata lemuh balik guru yang mengajar. Laguan lemuh. Mu ni belah tu. Kata, ya Allah pasal nak sebut za tak leh pun tak leh nak sebut za tak ada nak buat. Nah kadang-kadang nak bezo. Lepas tu nak bezo di antara makhrak tu besar kali. Yang betul sifat-sifat dia panggil tak sebegitu besar sangat. Ya hak makhrak tu besar. Dia nyato dia panggil. Hak salah dia nyato. Salah hak nyato tu hak tak sih, hak takut. Itu dia. Ada pun yang panggil salah hak yang sulit-sulit tu bagi orang juwik ya. Dia pandai kata salah bagi orang tak ahli juwik benar tu nampak tak ada apa dah boleh kira dah. Tapi bagi orang juwik juga banyak lagi lah salah. Apa dia panggil hak tu khafi. Sulit hak nyata-nyata lah. Hak nyata-nyata lah. Hak tu hak tepat tu. Nanti kita nak belajar benar tu. Salah bubuh makna so tu tu kau sangat lah tu nyata kalau semaya apa je siapa Fatihah ya kalau bab semaya Fatihah je kalau bab surah tu tak apa lagi
ya harai. Ha, nak lagi sampai tak sah tu maya tu, ya ada kilah banyak lagi tu. Pendek kata, lain pada Fatihah tu, luah lagi hukumnya. Ha, bak harai suku, tapi nak bak sah tak sah maya ni lain. Eh. Ha, tapi nak tebak baca Quran tu, bila hak salah, salah walaupun tak berubah makna, salah kadang-kadang tak berubah makna, tapi dia panggil tak ada makna. Pada juga. Ha, terkadang bertukar huruf. Ha, dia panggil lahnun jali. Allah menjali. Itulah yang penting sekali tu. Dia bukan kata Nabi siapa tanya tajwid lendik. Tak mestilah. Dia. Ya. Perdu'in, perdu'in kipayah. Kalau perdu'in, sabitkan ni. Sabitkan Fatihah. Kerana ni dia tidak sah semaya. Atau perdu'in. Perdu'in kipayah. Itu yang belajar cara umum tu perdu'in kipayah. Mana tu kalau tak ada ke panas, orang habuk, dia berdosa habis. Bila ada apa nak tak apa pasal boleh ditupu situ lah. Ada pohon ini mana tiak. Dia mau kena lepas, dia mau kita tak kena tak lepas kita. Dan kita belajar so tak boleh tu kata mu ni tak boleh nak gira. Maaf. Nanti apa yang kata umi yang tidak taksir pada belajar tidak panggilan tu. Paham kita tengok hak surat sikit gapo dia mau tulis ni. Apa tu hanya tulis ni sore min minta tolong royak cara buat mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk amal-amal yang lain seperti sujud syukur dan sebagainya. Dia kata kan ni sebab saya tuai surat ni kata tak gapo tak kuasa tak kuasa nak buat dengan secara jamuan besar-besaran. Ya, bagi hak tak kuasa, jangan kita kacau. Kalau kacau juga, nak jadi muka lain. Nah, sebab tu, hak tak ada paksa. Hak wajib pun kadang-kadang tak ada paksa. Lepas ni, hak tak ada wajib mula lagi. Tak ada wajib mula lagi buat cara besar-besar tu. Tu dia. Dia maksudnya kata, buat tu apa? Dia panggil maksudnya syukur nikmat. Maka syukur nikmat tu bukan hanya dengan cara bentuk jamuan saja. Bukan bentuk jamuan saja. Ada orang tu buat sujud syukur. Sujud syukur macam mana? Syukur. Syukur apa-apa sujud syukur hari ini? Sahabat mari bulan olo? Tak ni. Dia tu dah sujud syukur sahabat mari bulan olo. Dah kesyukuran tidak dengan cara sujud lah. Syukur dengan jalan-jalan. Syukur tu mengajarkan kita amal nak. Amal dengan cara kita banyakkan zikir, banyakkan selawat. Yalah tak ada tu. Katakan bulan ini bulan yang salah satu daripada dicatatkan sejarah bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ingatkan membanyakkan selawat tu suruh banyak semua, tapi kita ingat kata bulan ini anak banyak tu banyak satu syukur. Tu dia deh. Ya hak pasal sujud syukur ni pasal sujud ni pasal ada hawadis mari kita dapat seorang anak ke syukur. Tu dia ada syarat tertentu nak sujud tu. Nak sujud tu. Ini dengan bentuk kita berzikir, bacakan Quran. Tu boleh tu. Dia panggil.